Presiden Joko Widodo bertemu dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Pertemuan ini membahas tindak lanjut dari rencana menaikkan harga gula. Menteri Pertanian yang ikut mendampingi Presiden menyatakan hingga kini belum ada penetapan kenaikan harga gula bagi petani tebu. Penetapan harga masih menunggu harga pokok penjualan yang akan dibahas bersama tim independen bentukan pemerintah. Sama dengan tim yang independen. Jadi belum ada kenaikan? Belum ada opsi kenaikan? Tunggu tanggal mainnya. Kita akan sampaikan pada waktu yang tepat. Oke. Okay. Nanti mungkin ada dari akademisi, ada dari pertanian, ada dari peneliti dan seterusnya. Apa saja kira-kira hal-hal yang dipertimbangkan, Pak, nantinya, Pak? Intinya bagaimana kita membuat petani untung, tapi konsumennya juga merasa terlindungi dan tidak terbebani. Oke. Okay.